semuanya udah tersedia. Pulus udah, buku udah. Doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ilallahu tawakkaltu, haula wala quwata illa billah. Saatnya bersedekah. Assalamualaikum Kang Majid. Waalaikumsalam. Ente mau ngapain? Minta pulus. Pas banget ente ya. Ane waktunya mau sedekah lagi. Mau ngapain ente? Cengir-cengir aja. Kang Majid mau uang atau mau hadiah? Recehan, sok tahu banget ente. Nawar-nawarin pulus, nawar-nawarin duit. Ya udah kalau gitu hadiah aja ya. Astagfirullahaladzim. Hadiah apaan? Ini baca kok Madit. Assalamualaikum. Salam. Keder, keder. Mau jalan aja keder. Apaan sih hadiah apaan sih? Lambat-lambatin aja jalan aja dasar amis, magrum, magrum. Wih. Subhanallah. Allahu Akbar. Mencaci orang Islam adalah perbuatan fasik dan membunuhnya adalah perbuatan kufur. Hadis riwayat Muslim. Astaghfirullahaladzim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Taruh kantong dulu dah. Nasehatin Ani lagi, Ani kan udah atam gitu-gituan. Ani kan ahli ibadah, ahli sedekah. Ah, bodoh dah, terusin lah. Saatnya bersedekah. Tore, 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 tore. Sebenarnya gue malas pulang. Ketemu sama teman-teman, bilangnya sahabat, tapi tukang nikung. Kalau urusan cewek mah udah kagak ada toleransi. Nih, enak lu. Gua gembokin. Kunci semua. Gua bebas deketin Fitri, kagak ada saingan. Aman. Bang Direktur mau ke kantor ya? Iya, Bu Dirut. Hati-hati lu, Bang. Ada 3-in-1. Sekarang gak ada 3-in-1, Mak. Adiknya ganjil genap. Plat nomor gerobak babe, ganjil apa genap? Kalau gerobak babe ada platnya, berarti tukang rujak bayar pajak dong. Rujak! Hati-hati, Bang. Pelan-pelan, Bang. Fit, Fit mau ke mana? Mau kursus, Mak? Kok pagi-pagi bener sih? Ya ayah sekalian ngajar anak-anak jalanan. Ya udah deh. Jalan dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah heran. Dari tadi kagak ada yang beli, orang lewat-lewat aja. Ada apa ya? Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kok ngedumel terus sih? Bukan yang ngedumel, Mila. Dari tadi Ustadz dagang di sini. Yang lewat mah lewat aja, yang beli kagak. Sepi. Lagian sih, dagangnya sampai nyanyi. Harusnya kan selawatan, Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Iya, iya, iya. Makasih ya, Mila. Udah ingetin Ustadz. Ya Allah, Ustadz lupa. Oh iya, sebagai bentuk ucapan terima kasih Pak Ustadz sama Mila. Ah, ada hadiah buat Mila. Apa ya? Ah, nih, hadiah. Ah, ini nih. Ini manis nih. Mangga. Enggak ah. Enggak mau. Mau uang. Uang. Oh, tenang, tenang, tenang. Berapa? 4 juta. Oh. Ustadz sampai batuk ngedengernya. Ustadz ngelihat 4 juta tuh 4 bulan sekali, Mila. Ah, ini aja deh, dibawa, ya. Nih. Makasih, Pak Ustadz. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati ya, Mila. Ya Allah, ya Rob. Ya Allah. Makasih ya Allah.
Kau telah mengingatkan hambamu. Ya Rabbi Mil Mustafa, baling maqam sidamna, wafin lana. Ya, alhamdulillah. Mau ya, ya Allah. Ya, bang, tar, bang, ya. Ini mau kan jadi pendamping hidupannya buat selamanya, Fit. Bener-bener lah. Belum pernah ketemu wanita hari cantik ente, Fit. Sarap. Astagfirullahaladzim. Bahaya nih tidur sebelah lu nih. Udah terlalu parah lo ngebayangin si Fitrinya. Lu sana ah. Itu mau kemana sih, Mon? Lu sini aja. Pagi-pagi itu harus lihat yang indah, yang cerah. Buka mata ngeliat muka lo. Tutup mata ngeliat muka lo. Masa depan suram apa yang mau gua lihat? Lihat masa depan. Kalau gua melek sebelah gua ada si Fitri, indahnya dunia. Nah, itu baru bahagia. Ya, apa kabar aneh? Udah mau tidur ngeliat ente, melek-melek ente, nyiumin tangan ente lagi. Nah, jorok nih lo. Lu kerja baju begini, abis mandi baju begini, ini baju begini. Gimana lu mau laku dagangannya? Kamu keluar dulu. Mama, jatuh. Ada ikut mon. Itu kan tau sendiri sini ngeri kalau sendirian. Lu jadi berbau horor lu. Emang begitu kondisinya. Ayo. Mana kunci? Kunci apaan sih? Ini pintu pakai dikunci segala. Lah, kan tadi malam kuncinya ada masukin lagi tas. Ini kenapa gak bisa dibuka? Ente preman, katanya preman, buka pintu aja lemah banget sih. Masih di sini, masuk. Nah, gak caya sama gua kan? Nah! Lah, kok kunci ya? Kunci. Dari tadi gua jawab, Kuro. Tapi nanti dibuka nih, bener dong. Berarti kita kekunci dong, Mon. Itu yang dibahas deh, ya. Tadi. Ya Allah, mana panas banget. Astaghfirullahaladzim, ya Allah. Aduh. Ya Karim. Dasar pemuda madesu, pagi-pagi udah doak-doakan. Aduh. Woi, ente jangan teriak-teriakan. Emang nih petakan isinya ente doang. Banyak manusia lain, makrom ente. Buka, kita diobrak aja ya. Enak aja. Ini harga pintu, ame bayar kontrakan ente. Mahalan pintu aneh. Terus gimana dong bang, gak bisa dibuka, gimana sih? Buka gak, buka. Siapa yang gembok nih, woi. Kagak ada yang gembok, kita itu kekunci dari dalam, bang. Ya udah. Ani yang dobrak, ente minggir. 1, 2, minggir, 3. Astagfirullahaladzim, aduh. Kenapa jadi kayak laler dia ngejengkang begini? Suruh. Ente mau bunuh Ani? Kagak, kan Bang Madit yang jatuh sendiri. Sengaja ente ya? Sengaja bikin aneh begini ya? Biar aneh mood, terus ente bebas, gak bayar kontrakan. Iya. Kagak ada sengaja-sengajanya. Lu jangan nyari gara-gara deh. Iya. Ceplosan, Mon. Madit. Bang Madit. Bang Madit. Kita mah anak yang baik, anak yang polos. Kita disuruh gini. Udah. Masih banyak ngomong ente. Magrum ente. Betul. Betul. Iya, bang. Cepet. Bisa begini. Awas ente, kalau gak betul. Tar. Wah. Aneh tahu nih. Yang ngontrak di sini selain kita berdua siapa lagi, Mon? Tuh. Dia pasti juga punya rasa sama si Fitri. Dia kiki sama kita berdua. Kurang ajar. Iya kan? Kagak nyampe otak gua ke sono. Emang berarti dia nih yang kurang ajar nih. Iya, maklum ente. Kenapa ente jadi diskusi? Betulin pintu aneh. Bukan begitu, Madi. Madi. Kita diadu domba. Domba apa namanya? Ini ada yang mau mengadu domba saya dan juga si Fuad. Betul. Terutama ke Bang Madit. Nah, ini enggak ada yang tahu. Ini kamu tahu. Yang jelas ente udah bikin ane sengsara kayak begini. Ya? Tapi kita ini korban, Bang Madit. Enggak ada korban apa nih, Teh? Bang Madit mesti tahu, ini semua terjadi antara si Entut. Nah, enggak ada urusan. Ane enggak lihat Entut tadi di sini. Yang ada yang berdua. Tapi ane ada urusan sama si Entut nih. Enggak. Udah ada